Kebersamaan Persija Jakarta dan Witan Sulaiman akan terpisah sementara. Pemain berusia 22 tahun itu bakal menjalani masa peminjaman hingga berakhirnya Liga 1 musim ini. Presiden klub Persija, Muhammad Prapanca, berharap laju Witan untuk mengembangkan kemampuannya makin terbuka di masa peminjaman ini. Kesepakatan telah terjalin bahwa Witan akan dipinjamkan. Keputusan ini telah kami diskusikan dengan matang dan semoga dapat berujung positif untuk kita semua, kata Prapanca. Sejak diperkenalkan sebagai penggawa Macan Kemayoran pada 31 Januari 2023, Witan telah memainkan 28 pertandingan dengan menit main 1.524. Rata-rata dirinya bermain di setiap laga ada 54 menit. Perlu diketahui, Witan memiliki kontrak dengan Persija hingga pertengahan 2026. Jadi percayalah, kami tak berhenti sampai di sini.